Welcome back to my channel, everybody. Selamat datang kembali lagi ke channel saya, Anomi TV. Alhamdulillah, hari ini puasa kelima. Macam mana puasanya, masih lancar? Tarawihnya masih lancar kah? Atau sudah balobang-lobang? Nanti kamu komen di bawah. Anyway, diharapkan kalian semua di rumah ataupun dimanapun kalian berada, yang klik video ini, yang tengok video saya, sihat-sihat selalu, dipermudahkan urusannya hari ini. Yang tidak dapat berpuasa, tidak apa, insyaallah besok boleh, pelan-pelan. Oke, okay. Untuk video kali ini sebenarnya ada beberapa hari yang request, tapi saya tangguhkan dulu ini. Minta maaf, jangan marah ya, sebab ada video-video yang kena kita upload dulu. Jadi ini daripada channel Petualang Ibu Daya, Ibu Ida Daya. Gadis bisu ini bisa bicara dengan izin Allah. Jadi maksudnya di sini mungkin Ibu Daya nih mengobati si cewek ini yang mungkin bisu ya, dan tiba-tiba dia sehat. Alhamdulillah, aku tidak tahu ini hoax ataupun apa, aku tidak mau komen banyak, aku mau tengok videonya guys. Anyway, terima kasih banyak-banyak. Kenapa malah let's go to the video. Ini dari suku asli Dayak ya, ibunya. Ini telinganya susah. Iya, susah dengar. Iya, jadi kalau ngobrol itu susah juga ya. Guys, siap. Oh, jadi ini maksudnya nih, gadis ini ada masalah pendengaran. Tapi kalau kita mau bicara sama dia harus ikut mulut baru dia dapat ikut. Ya. Oke. Okay. Juga bisa dengar, langsung bisa. Gadisnya bingung ya, diajak ngomong. Oh, susah deh ya. Aduh, iya agak ini ya, kalah ya. Oh. Guys, siap. Ini kalau aku tengok ya, ibunya pengaruhnya besar. Ramai betul orang di sini yang minta diobatin sama dia. Dan siapa-siapa yang tahu ibunya lebih lanjut, nanti kamu komen di bawah. Disuruh buka kerudung. Pegang lehernya ya. Oke. Dispray ya, lehernya dispray, dibasahin. Halo? Ya? Oke, selesai kah? Belum. Satu. Satu. Dua. Oh? Saya. Sekejap kai, oi sekejap. Aku rasa baru satu minit yang lalu gadis nih dia tidak boleh berkata ya. Mungkin masalah pendengaran satu, lepas itu bagian kerongkongannya mungkin tidak berfungsi dengan baik. Terus tiba-tiba dipegang sama ibunya ini lehernya, langsung bisa bicara. Aduh, wow, oke. Mama. Mama. Satu.
dua. Aku shock ya. Tunduk, tutup matanya. Ibunya sangat-sangat bersahaja ya, macam tidak ada tekanan gitu ya. Aku, saya, mama, apa? Sudah pendengarannya sudah saya sambung. Saraf telinga, saraf gendangnya sudah bisa dengar. Oh. Ya, terima kasih ya. Ayo minta salinnya. Terima kasih. Oh, begitu saja. Gratis. Produknya. So guys, tadi Ibu Ida Dayak yang mengobati salah satu gadis yang ada masalah bisu dan tiba-tiba mungkin dalam sekitar 2 atau 3 menit sakitnya pulih ya dan boleh bicara dengan lancar. Oke. Sebenarnya saya pun masih shock juga guys, tapi kalau dalam hal-hal begini kadang kita akan berikan pandangan dalam dua sudut begitu. Kalau saya sendiri, kepercayaan saya mungkin masih 50-50 dan ada beberapa pihak yang langsung tidak mempercayai sebab mungkin ada pihak yang menyatakan mungkin ibu ini berbohong ataupun gadis itu. Tapi kalau menurut saya, kalau namanya keajaiban tuh kita tidak boleh sangka. Mungkin kita tengok ibu ini banyak pengaruhnya, banyak sekali orang minta tolong untuk obati apa-apa segala penyakit. Tapi semua itu berbalik kepada kepercayaan kita sendirilah, sama ada kita mau percaya betul-betul ataupun tidak, itu daripada pikirannya masing-masing. Anyway guys, kita doakan semoga benda-benda begini tidak menjadi pandangan yang negatif ya. Selagi ibu ini dapat membantu ataupun mengobati orang lain ya, alhamdulillah kita support lah ya. Anyway guys, terima kasih yang cadangkan video ini. Kalau dari sini kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum guys, terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa, selamat berbuka nanti sore. Oke, ya. Assalamualaikum. Bye bye.